I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada selayangpandang.net. Berita terkini, Sajad kemurungan hampir dirogol lelaki perniagaan berbangsa Arab, saya tak melawan sebab ni je. Usahawan Malaysia yang bertapak di Australia, Muhammad Sajad Kamarul Zaman atau popular dengan panggilan Sajad, berdepan detik cemas apabila hampir diperkosa oleh seorang lelaki di premis perniagaan miliknya pada 17 Februari lalu. Menurut usahawan berusia 38 tahun itu, dia mengalami keresahan dan kemurungan akibat daripada kejadian tersebut sehingga perlu menjalani rawatan terapi berkaitan kesihatan mental. Sajad berkata bagaimanapun suspek yang dikatakan berbangsa Arab itu sudah berjaya ditahan sekaligus menjadi siasatan pihak polis negara tersebut. Dua minggu lepas saya kena ugut, ada seorang lelaki ni, dia cuba nak perkosa terhadap saya. Tu punca saya tak buka kedai sebab tengah anxiety. Ia dah jadi kes polis, jadi sekarang ni saya dapat pertolongan daripada agensi yang memberi bantuan terapi untuk kesihatan mental serta gangguan seksual kerana jantina saya perempuan, katanya menerusi satu sesi siaran langsung di media sosial yang dimuat naik semula di akaun Jessica Zaman di laman Facebook. Bercerita lanjut, Sajad berkata suspek sebelum ini pernah menjadi pelanggan di premisnya yang dipercayai menyediakan rawatan kecantikan seperti waxing atau membuang bulu pada bahagian tubuh badan. Suspek kemudian kembali sekali lagi seolah-olah mahu mengambil kesempatan sebelum menyerang usahawan berkenaan ketika bersendirian di premis pada hari kejadian. Fizikalnya suspek besar tinggi, dia terkam cekik leher tampar muka. Saya tak melawan sebab kalau buat begitu, keadaan akan jadi lebih teruk. Saya kata saya akan buat apa sahaja yang awak mahu. Dia buka semua pakaian, saya pun cuba pujuk dia untuk tidak berbuat begitu, ujarnya. Namun saja tidak berkongsi lebih lanjut detik-detik dia melepaskan diri, tetapi bersyukur kerana mempunyai rakaman kamera lidar tertutup CCTV yang dijadikan sebagai bukti. Sekian info hari ini. Terima kasih.